Sekarang you salahkan I lah. Yes, memang salah you. You tahu tak dah berapa kali kita postpone holiday satu family ni? Memang I yang plan. I nak bawa anak-anak pergi holiday. Tapi nak buat macam mana? I tak tahu. You balik nanti, you pandai-pandai cakap dengan anak-anak. Yana, malam ni kan kita nak pergi Hong Kong. Dekat Hong Kong tu ada Disneyland. Best ya. Disneyland. Yahoo! Payah jerit lah. Tahulah nak pergi Hong Kong. Jadi kita sampai sana, nak beli teddy bear lah. Nak beli teddy bear? Dah banyak ni nak beli teddy bear apa lagi ya. Tak payah sibuk boleh. Dia nak kemas ni. Kacau je. Teddy bear ni pun nak bawa? Kenapa tak boleh? Bukan tak boleh ya. Kita pergi seminggu, bukan sebulan. Lagi satu kita naik kapal terbang, bukan lori. Hei, tak faham aku. Hong Kong Disneyland! Awak pandai-pandailah cakap dengan budak-budak tu nanti. Bebel dia orang. Sudahlah, daripada tadi bebel ni kenapa? Ada janji kan? Ya, tahu. Yes. Mama, Izzat dah siap pakai barang. Izzat dah siap semualah, Mak. Kerja rumah. Mama, kita pergi seminggu je kan? Papa ada benda nak cakap. Papa, sabar hantar kita nanti. Ya Allah, tak sabarnya pergi Hong Kong. Izzat nak main perempuan. Jangan masuk dalam. Jumpa cerita. Kat sana sejuk tak, Pak? Sana banyak musim. Ada winter, ada... Oh, Yana dah siap dah. Semangat je. Mestilah. Awalnya Yana siap. Yana tak nak kelang kabut. Cakaplah. Jad. Kita tak jadi pergi Hong Kong tau. Kenapa pula, Ma? Ya, dah pakai baju tak, Ma? Jat, macam-macam eh. Papa mandi dulu. Nanti Papa beritahu kenapa tak boleh pergi. No. Papa kena bagi tahu sekarang juga sebab kita dah lama plan nak pergi ni. Ma, apa ni, Ma? Kita dah lamalah plan nak pergi. Mama tak boleh cakap apa. Mama kena ikut Papa. Kalau Papa tak ada, macam mana kita nak pergi, kan? Jat. Sikit-sikit tak jadi pergi. Sikit-sikit tak jadi pergi. Cik janji je, tapi tak jadi. Nampak sini. Nampak. Aku nak pergi Hong Kong. Izzat marah kat Papa ke? Izzat, Papa cakap ni. Kenapa keluarga kita tak macam orang lain, Pak? Kawan-kawan Izzat, semua dah pergi holiday. Kan Papa dah janji, kalau Izzat dapat semua A, Papa nak bawa pergi holiday. Izzat dapat semua A kot. Ya ke semua A? Bukan satu B ke? Satu B. 5A. 5A tu, Pak. Izzat, Papa dah siap beli tiket semua dah. Papa nak sangat bawa anak Papa pergi holiday tau. Tapi Izzat kena faham, Papa busy dengan kerja. Papa kena pergi Kanada 2 minggu tau. Kerja. Susah lah macam ni, Pa. Izzat kena faham tau, Papa cakap dia untuk keluarga kita. Izzat dah besar dah. Kalau Izzat buat panggilan macam ni, kalau adik ikut macam mana? Izzat tak percaya dengan Papa ke? Habis tu, cuti sekolah Izzat macam mana? Kenapa kena pergi dengan Papa? Ya, Yana, kenapa? Apa? Biar Izzat je lah jaga Yana ni. Kan susah sangat jaga Yana. Kan Yana kan? Aku abang menjaga ya. Tempat tayi je. Dah. Izzat tu pun Mama yang jaga. Perangai nak jaga Yana. Mama, Izzat tak sukalah pergi rumah tok tu. Internet pun tak ada. Eh, kenapa cakap macam tu? Papa besar kat sana okey je. Ada masalah pun. Izzat tak nak pergi rumah tok. Mulut tok tu. Dah lah bising. Ya pun tak suka. Kalau rumah tok tu kan, tuan siapa
Papa dia boleh kecil duduk sana, tak pernah jumpa Imam Seku pun. Dah, jangan bagi alasan. Malam ni kau pergi rumah Atuk. Ha? Malam ni? Alah, apa lain tak ada. Orang tengah main game kot. Apa, Jad? Ni Papa punya line ada je. Betul, tak ada nampak ni. Ha? Kosong. Ya, cuba tengok. Tak ada kan? Tak ada lah, Ma. Kesian Abang. Tak boleh main game kat rumah Atuk nanti. Alah, Izzat tengah level 7 kot. Macam mana nak level up kalau internet tak ada? Seminggu je, Izzat. Please lah, jangan macam-macam, okey? Tak apalah. Abang main teddy bear dengan ayah, okey? Papa, apa tu, Ma? Jana. Hei. Jana, tutup tingkap. Sekejap. Apa benda tu? Dia nampak benda lah. Tutup dengan ayah, tak ada apa-apa pun. Tak payah sibuk boleh. Orang tengok tak boleh. Jana, Izzat, tolong dengar cakap Papa. Jangan degil dengan Atuk. Ma, kenapa kena hantar ayah dengan abang kat sini? Sampai bila ya kena duduk sini? Kalau Mama balik awal nanti, tiket tu boleh tukar tak? Dia nak pergi holiday juga. Ma, please lah, Ma. Bolehlah. Ya ni banyak tanyalah. Kata nak pergi holiday tapi hantar rumah Atuk. Mulut tu boleh jaga tak? Assalamualaikum. Ba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hairnya balik malam-malam buta ni? Macam tak ada siang. Bah. Maaflah, Bah. Emergency. Macam Abah tak kenal kamu. Haji Maya, Bah. Salam, Atuk. Salam, Atuk, cepat. Ni apa ni? Muka monyok aja ni. Letih ke tak suka datang rumah Atuk? Mana pergi orang gaji kamu tu? Orang gaji tu ada, Bah. Tapi dah ingat kita orang nak pergi Hong Kong. Bagilah dia cuti lama. Dah last tak jadi pula. Seminggu je, Bah. Yalah, seminggu. Tapi jangan bawa lupa pula, ya? Lupa apa? Ajengah. Ha, lupalah tu. Duit belanja mana anak-anak kamu tu makannya, bayarnya. Abah ni mana ada duit? Ha? Getah lantun sekarang ni berapa duit dia laku? Abah menoreh mana ada duit? Oh, itu ke, Bah? Ajengah iyalah. Ha. Apa? Mandi. Ha, naik. Yalah, Bah. Bilik belakang, jangan ambil bilik depan. Ya. Yeah. Ish, main kat sini. Sekejap ada, sekejap tak ada. Nampak betul lah balik kampung. Kalau dah duduk kampung, buat cara kampung. Tok, cara kampung tu macam mana? Kena panjat pokok kelapa ke? Panjat juga. Panjat katil, tidur. Turun baik-baik. Izzat dengan Yana duduk sini baik-baik tau. Jangan degil dengar cakap Tok tu. Oh, tak sukalah duduk sini. Tengok internet tak ada ni. Susahlah nak main game. Mama susahlah macam ni. Mama balik awal sangat. Oh, nak lama-lama dengan Atuk. Nak duduk dengan Atuk, teman Atuk kan? Mama, jangan lupa tau beli tas untuk Ya. Mama jangan lupa beli mainan ni tau. Banyaknya. Tak beli semua pun tak apa. Beli 10 je. Okey. Koma berdua ni, manja menuakan anak, ya? Apa yang anda nak ikut aja? Tok, masa kecil-kecil dulu, main mainan apa? Atuk main cak cibo. Cak cibo? Main apa tu? Eh,
Kau mana tahu Cik Cibo tu apa? Eh, hey, bah, balik dulu eh. Tapi terbang pukul 5 pagi. Ada duit belanja abang dengan demo. Hai. RM250 aja. Nak tambah lagi ke? Ah, tak payah. Salam. Sekejap ada, sekejap tak ada line ni. Susah lah duduk kampung ni. Tu game tak dapat main. Aduh. Nak mandilah, abang. Temankan yang mandi kejap. Tidur je lah, ya. Kan papa cakap tak elok mandi malam. Tak boleh. Ya kena mandi dulu, baru boleh tidur. Tidur je lah, lelap mata tu. Je. Ya, abang dengarlah. Ya Allah, dengar. Abang, ya. Tadi masa yang mandi. Bila yang mandi? Ya, abang dengarlah. Hei! Apa buka tingkap tu malam-malam ni? Nanti nyamuk masuk tutup tingkap tu. Apa ingat kampung ni macam orang Kuala Lumpur ke? Ha? Benda malam buka tingkap. Kampung ni malam-malam kena tutup tingkap. Orang kampung ni lepas isyak semua kena tidur. Tok, kenapa dia orang tidur awal? Orang tidur awal, besok bangun awal. Nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu pergi kerja, baru badan sihat. Macam badan Datuk ni. Tok, Papa makan vitamin. Bagi badan sihat. Tapi Papa tak bangun subuh. Kenapa itu? Bapak kamu tu lain. Dia tak ajar kamu macam mana Atuk ajar dia masa dia kecil-kecil dulu. Ha, udah. Jangan buka tingkap tu lagi. Sorry, Tok. Sorry? Kita orang Melayu. Apa sorry-sorry? Minta maaf, Tok. Ha. Tok. Kenapa tak boleh buka tingkap? Dia panaslah. Panas? Heh. Lagi tu bapak kamu suruh dia beli aircon. Tok, tadi masa yang mandi... Dah. Mulut kamu ni macam sintai. Dengar baik-baik. Besok, kita sembahyang subuh dekat surau berjemaah. Siapa bangun lambat, Atuk siram dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Mama. Siap nanti tak marah. Mama. Apa ni buku-buku? Nak tidurlah. Ba, mama.
Kenapa ni tu? Binti-binti, mengantuklah. Tu jalan tu. Jalan? Jalan apa tu tu? Itu jalan lama nak ke surau. Marah. Tepi dulu, tepi dulu. Yang naik dulu. Cepat. Angkat ya, angkat ya, naik. Rasa minggu depan kita panggil Ustaz Gani ngajar kita kelas subuh ya. Boleh. Berangsur, teman berangsur dulu ya. Mau kita, bolehkah? Tepi sikit, tepi sikit. Jumpa lagi ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, cepat sikit ya. Dah. Naik. Nanti dulu, atuk naik dulu. Ya naik. Kamu naik depan. Naik. Tu, yang lapar lah. Kita makan dulu boleh? Boleh. Kamu nak makan apa? Pancake ada tu. Pancake. Ada? Cana banjur dua siap. Makan. Tok, ini bukan pancake. Tok, yang ni tak makan pedas lah tu. Kita orang Melayu. Orang Melayu, orang kampung makan pedas. Cuba makan tengok. Tok, sudu ada. Kamu tu orang Melayu ke orang putih? Orang Melayu kan? Kalau orang Melayu, makan pakai tangan. Bukan pakai sudu. Makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke, Ji? Sihat. Lama benar tak jumpa, ya? Minta maaf lah, ya. Dah tua-tua ni tak perasan, tak apa nak kenal. Mata pun dah rabun. Siapa ni? Hai, Haji. Takkanlah tak kenal teman. Teman dulu kan suka nyakat Haji. Dengan Mazan sekali. Oh, anak Haji Jalal, arwah Haji Jalal TMB. Salim. Ya. Masya Allah, kereta pun dah besar. Besar rumah. Hei, gaya benar kamu. Daud, tengok ni. Ini anak arwah Haji Jalal TMB. Kena. Oh, usah handa awaknya. Orang kerja Kuala Lumpur macam handa lah. Amboi, berubah banyak kamu sekarang, ya? Alah, Ji. Dulu teman berbudak, sekarang ni dah lain. Teman ni ingat lagi. Masa teman dengan Mazan lalu jalan balik surau tu. Teruk kena marah dengan Ji. Oh, itu dulu, Salim.
Cik kamu ingat, kalau kamu tak kena macam tu, kamu tak berubah jadi macam sekarang ni. Oh, berubah banyak kamu tengok. Oh, jam je besar. Kereta je besar benar. Ni, apa kamu buat sekarang? Ada bisnes sikit ni, kelompok. Biasalah Ji, zaman sekarang ni kalau nak cepat kaya, kena bisnes. Ha, iyalah. Cik Mazan, dia sekarang ni ada, bukan ada kat sini. Ada kenedah katanya. Ni lah, anak-anak ni. Anak dia lah ni. Yang ni Yana, yang ini nama Izzat. Tinggal di kampung, suruh aku jaga. Anak Mazan. Salam. Salam Abang Salib. Dah besar. Iyalah. Makan nasi. Laju benar Mazan. Tertinggal teman. Tak apa. Boleh kejar nanti. Kamu ni bila lagi? InsyaAllah. Tapi sekarang ni tak ada rezeki lagi. Haji, ni teman nak tanya. Jalan balik surau tu, tak ada orang guna lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, Atuk kalau dapat bersembang, lama. Abang, Tok ada cakap. Ya, mana selipa Abang kat sini ya? Tidak mana tak sini je kot. Cuba kita tengok kat sana. Kuliah tu penting. Dia ada apa ni, majlis ilmu kan? Kalau diam, dia tak ada, habislah. Habis mana majlis ilmu, orang tak ada tambah kan? Haji, teman rasa esok teman nak buat kenduri kat rumah. Alhamdulillah, eloklah tu bagi orang makan. Ha, untuk orang surau, biar aku yang panggil. Ha, untuk orang kampung nanti, kamu jumpa dengan Haji Kaswi, suruh dia panggil semua orang kampung ya. InsyaAllah. Tengok apa? Apa carinya? Mana kasut teman? Kasut? Hai. Kasut aku pun hilang. Kenapa ni? Kasut aku hilang. Ha, hilang lagi. Teman heran dalam minggu ni berapa kali dia hilang selipar. Selipar tu mana ada pula? Teman balik dulu lah ya. Pintu dah tutup. Dah. Tu, kasut yang hilang. Kasut kita yang hilang tu. Tak apa. Besok Atuk pergi pekan, Atuk beli selipar baru ya. Jom, mari kita balik. Maulan, Maulan. Hai. Tunggu Atuk. Mana ni dah siap ke belum? Molekah. Siapa lambat tinggal. Tok kejap Tok. Yana cepat. Ya, tunggu! Kejap tau, tunggu! Ya, ingat tau, selipar yang kat situ. Cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia solat kat belakang lah. Ini tempat lelaki. Apa lah Izzat ni? Bukan Atuk dah cakap ke? Jalan ni dah tak berguna.
tahu apa, diam mudahlah. Yang abang kamu tu satu. Susahkan aku sama aja dengan bapak aku. Bang, cepatlah bang. Pul, cepatlah. Kau bawa masuk sini. Kau tahu tak ni kawas aku? Tu selipar aku kan? Aku nak balik. Lagi satu, tu semua selipar orang kampung. Kau pergi pulang balik. Apa yang pula? Ni kawasan kita orang, suka hatilah. Kau ni siapa? Orang mana? Masuk kampung orang dah lah tak bagi salam. Tak marah-marah pula. Rumah tok aku kat sini. Aku orang KL. Mana orang KL? Kau ingat orang KL tu besar sangatlah. Aku nak tanya kau. Kau KL tu ada air terjun? Tak ada kan? Kicu. KL ada KLCC. Dekat KLCC tu ada air pancut. Apa masalah kau? Eleh. Boleh-boleh KLCC menyapa aku. Weh, macamlah dekat KL tu ada kapal terbang besar tengah pekan? Memanglah tak ada. Sebab ni Kuala, bukan KL. Lagi satu, dekat KL ada pavilion tau. Dekat sini ada pavilion. Yang ada pun lebu sayung. Kau ni poyo eh? Lasah je pun dekat KL ni. Mengajar dia. Lasah je bang. Cepat. Boleh masuk. Bun, cepat bun. Cepat. Kau nak gaduh ke tak nak? Kamu ya? Kamu kungfu bagai. Aku ngajar kamu silat, kamu kungfu. Patutlah ustaz kata kamu jarang pergi ngaji. Ini kau je kamu. Balik. Dina, balik. Tak pandang dengan perempuan. Izzat. Balik. Ish, tak terfikir teman. Apa kebahasanya ngambil selipar orang buat main yang kita ni? Ingat ke toyol ke hantu ke yang ngambil? Hah? Hantu toyol? Ada ke dekat mana? Mana ada hantu toyol? Tak ada. Pergi mandi. Kejap lagi nak pergi surau semayang. Tapi kan tu, kenapa dia orang main selipar orang? Tak ada benda lain ke nak balik? Balik kayu ke? Balik batu ke? Hey, kau ni banyak tanya lah. Pergi mandi dulu. Abang, pergi mandi. Mandilah dulu, Kang. Aku lama mandi ya. Ha. Mandi. Hai. Suruh mandi pun bercakap. Duduk pergi mandi sekarang. Pergilah. Geram je. Kau nak apa? Patutnya aku yang tanya kau soalan tu. Aku tahu kau, aku bukan budak sini. Tapi papa aku dah pesan, kalau kita kat tempat orang, kita jangan buat hal. Jangan buat hal, aku cakap. Pasal kau buat hal lah, kena aku ni merah kena pihak abah aku. Kau curi si paung surau, lepas tu kau ponteng mengaji, kau nak salahan aku lagi? Bang, kita balon je budak KL ni. Bajet bagus sangat lah bang. Balon je pun, naik minyak dah dia ni. Ni kampung kita yang menjaga dengan kita. Kau suruh aku balon dia? Balon je. Alah, aku tengok dia ni. Badan dia lembik ayun. Kau tengok ni. Ini pun anak jantan. Yang kau tahu tak? Bapak aku aja silap aku mampu ni. Kau tunjuk apa yang kau ada? Dia ni kena juga, bang. Aku tengok. Oh, masuk. Ha. Tunjuk lagi, bang. Ini baru satu. Aku tengok lagi satu. Ha. Tunjuk lagi, bang. Bukalah. Sampai lunye ni. Atuk suruh potong empat, bukan potong lunye. Kenapa kena potong empat? Ya, dia tengok dalam Facebook tau. Dia buat kuah spaghetti dengan tomato cincang. Macam ni lah. Baru boleh masuk dalam perut. Ya. Atuk bukan nak buat apa yang cakap tadi? Spaghetti. Atuk tak kerti nak cakap. Atuk nak buat sayur campur aja. Yang potong sampai lunye ni kenapa? Potong tomato ni kena potong empat macam ni. Sebiji, potong satu. Potong lagi satu. Potong lagi satu. Ha. Empat gini. Sayur campur. Faham? Kejap. Apa mak kamu tak ajar ke? Kalau besar macam ni,
Macam mana nak masuk dalam perut? Besar sangat ni. Nanti sakit perut kena pergi klinik. Tok, kat kampung ni ada klinik ke? Kamu ingat Kuala ni ulu sangat ke? Lamborghini merata kat kampung ni. Sampai tak larang nak pilih. Ha? Abang kamu mana? Entahlah tu. Tanya entah, tanya entah. Atuk pesan garam. Tak sampai-sampai lagi mana dia pergi? Sesat ke? Dah kau yang sepak rak roti tu, aku larilah. Aku takut orang kedai tu tuduh aku pula. Sepak aku cakap. Itu namanya tersepak. Kau ni sepak kan tersepak. Kau tahu aku sepak ke kan? Bang, kita tak payah kawan dengan dia ni. Poyok sangat. Aku pun tak inginlah kawan dengan korang. Aku mana ada kawan kat kampung ni? Habis, kau tunggu sini buat apa? Pergilah balik KL. Sepatutnya aku tak ada kat kampung ni. Aku ada kat Hong Kong. Inilah cuti sekolah yang paling membosankan. Nak-nak ada korang. Apa saya bosan pula? Cik cerita. Oh, kiranya kau ni anak kaya lah. Buat apa kaya kalau mak dengan ayah pentingkan kerja daripada anak-anak? Aku pun bukan nak sangat pergi Hong Kong tu. Aku cuma nak ada masa dengan family. Beruntunglah juga. Mak abang kau nak bawa kau ke cuti. Untuk kami ni, duduk sini je lah. Cuti ke, tak cuti ke, sini je lah tempat kami. Nanti bolehlah kau ajak kita orang pergi Hong Kong kan? Mana boleh. Kita mana mampu. Kau kira untung tau. Kau hidup senang, mewah. Aku kan tak bersyukur. Tapi aku dengan Ina, dah tak ada mak. Mak kita orang meninggal waktu aku kecil lagi. Tu pun aku bersyukur sebab ada abah aku lagi. Sekarang ni aku tinggal dengan mak aku. Ayah aku dah kahwin lain. Sampai sekarang tak balik sini lagi. Aku sayang mak aku. Kira kau untunglah ada mak ayah. Nanti kita orang ni, walaupun dah sibuk, dah mesti sayangkan kau. Terima kasih lah korang sebab nasihat dengan aku. Kau nak ke kawan kita orang? Kau kan kata kita kena bersyukur. Aku bersyukurlah kampung aku kat sini dapat kawan-kawan macam korang. Alamak. Weh, atuk aku kirim garam lah weh. Aku balik dulu eh. Weh, nanti jumpa. Ya, cepatlah kira sampai 10. Tutup mata. Kenapa ya yang kena kira? Kau ni banyak tanya lah. Weh, adik kau ni poyok lah. Nak main tak nak main? Dah lah, tak payah lah. Marah dia tak kena main kan? Ya, dah pergi kat tiang ni. Yang kira sampai 10, kita orang semua pergi menyeru. Okey? Alah, kenapa ya yang kena? Sebab tadi ya kalah. Ya jadi polis, kita orang semua jadi penyamun. Alah, ya pun nak jadi penyamun juga macam abang. Kau ni kena ngada lah. Kesian adik aku. Cakap nak main cara kampung. Dia cara kampung. Agak-agaklah adik aku tu lurus sikit. Abang! Boy! Mana korang ni? Dahlah, jom kita balik surau balik. Eh, tak baiklah macam ni. Kita kalau nak main, kita tak boleh main kesian-kesian. Abang! Tak baiklah macam ni. Jomlah kita balik. Bun, aku nak tanya kau sikit lah. Apa? Asal kita tak guna jalan balik sekolah lama tu? Tak. Kau pandang-pandang Bun ni mesti kau tahu kan? Tak. Ceritalah. Cakap je lah. Diam. Cakap je. Diam. Cakap je lah. Diam. Bang. So, adik kau. Weh, asal adik aku kat sana weh. Jom, jom, jom. Bang. Abang. Abang. Macam mana yang boleh ada kat sini? Tak ada abanglah. Jomlah balik. Weh, kenapa tiba-tiba aku rasa seram sejuk ni? Eh, Bun. Kau tak beritahu aku lagi kenapa orang kampung dah tak lalu jalan ni? Eh, besoklah aku cerita. Ah!
Cucu aku ni lah lapar nak makan. Oh. Idak lah. Teman nak tanya. Jalan tu, bila malam orang kampung guna lagi ke? Siang adalah seorang dua pakai. Malam, orang kampung tak berani lalu jalan tu. Maksudnya, benda tu ada lagi lah ya? Haa, Tok. Kenapa kita tak ikut jalan tu? Ha? Kamu berbudak. Apa kamu tahu? Rumah Tok. Ni, di sini nampak, Tok. Kalau Tok straight, dia tunggu sampai semua. Tak payah kayu jauh-jauh, Tok. Kan Atok dah kabur. Kamu budak. Diam, orang tu nak cakap. Zat, ya. Sebenarnya, jalan tu ada penunggu. Penunggu? Hantulah? Ya. Si Salim. Haji, kita kena beritahu demo. Buatnya demo merayu dalam hutan tu, disorot dia benda tu. Ya Allah. Susah. Demo berbudak ni bukan orang sini. Tak payah tahu, tak apa. Ya, Ji. Teman faham. Tapi memang dari dulu lagi orang kampung percaya yang jalan tu ada hantu, ada penunggu. Imam. Ah, oh dia. Ah, apa cerita eh? Betul kan? Jalan tu memang berhantu, ada penunggu. Eh, kamu ni biar benar. Tak pernah teman jumpa pun. Lama juga teman kat kampung ni. Itu dulu. Kenari dah 2016. Ah, tak apa lama ni kita nak menyambut 2017. Eh, ada lagi ke hantu-hantu ni? Haji, Imam. Sebenarnya, teman tak naklah cerita. Takut menakutkan orang kampung pula. Semalam, teman adalah jalan seseorang kat situ. Memang teman nampak ada benda tu. Mana rupanya benda tu? Hidaklah teman nampak rupa sebenarnya. Sebab malam gelap. Tapi memang teman rasa benda tu macam menyorok, ngintek tu. Belakang pokok tu. Betul-betul belakang pokok tu. Ish, kamu ni biar benar yang kamu nampak ni benda tu. Ada benar je kata Salim ni. Teman pun kadang-kadang bila lalu rasa macam ada orang mandang aje teman. Habis, takkan nak biar orang macam tu. Haji, Imam, teman cuma cadangkan je. Apa kata kita tutup je jalan tu? Jangan bagi orang lalu. Tak kiralah siang ke malam ke. Aja benar kata Salim tu, Mak. Kita tutup aja jalan tu. Tak kira siang, tak kira malam. Udah. Kenapa letak papan ni, Tok? Macam mana orang nak lalu? Jalan ni dah tak boleh lalu. Bahaya. Kenapa bahaya? Kita tengok okey je. Bahaya pun. Sebab ada penunggu. Udah. Maulah, kita balik. Surah tu. Abang nampak apa? Hantu. Hantu tu kata abang. Itulah. Tadi hari tu, ia nak beritahu kampung ni ada hantu. Abang rasa abang nak tengok hantu tu. Kenapa abang nak tengok hantu tu? Nanti dia makan kita. Hantu tak makan orang lah. Dia takutlah. Nanti tu marah. Abang nak tahu, kenapa orang kampung tak ikut jalan tu? Surah tu dekat je. Tapi Atuk ikut jalan jauh. Pelik tak? Atuk nak exercise kot. Dia kan dah tua. Kenalah banyak bergerak. Dahlah, abang nak tidur. Malas cakap dengan ayah. Tidur. Ish,
Jangan tarik banyak sangat, saya mahu kopi. Kau biar betul, tak nak aku. Alah, tolonglah. Aku nak sangat tengok hantu. Kau ni biar betul. Orang kampung semua takut nak masuk hutan tu malam-malam. Ni kau pula yang berani nak tengok hantu. Eh, biarlah. Abah kita nak tengok hantu. Hantu bukan makan orang. Eh, hutan tu memang ada hantu. Abah kita orang cakap, dalam hutan tu dia akan sembunyikan budak-budak untuk jadikan anak dia. Dia tak nak aku. Kalau abah aku tahu, gang, dia piat dengan aku tau. Jangan cakap aku. Abah aku pun tak berani lalu jalan tu. Alah, Bun, tolonglah sekali ni je. Ish, kenapa kau nak sangat tengok hantu tu? Sebab dekat KL tak ada hantu. Yang ada pun dalam TV. Aku nak rasa macam mana kalau kita jumpa hantu. Mesti fun, eh? Engkau, kalau kau nak pergi, kau pergilah. Kita tak nak ikut. Kita tak nak masuk campur. Okey. Kalau kau teman aku pergi tengok hantu, aku akan bagi kau tap ni free. Eh, tak nak lah. Betul kau tak nak? Dalam ni ada beribu game yang kau tak pernah main. Bang, tak yalah. Korang ada 5 minit untuk fikir. Izzat, jalanlah. Bun, kau jalan dulu lah. Kau nak tengok sangat kan? Kau jalanlah dulu. Jalanlah. Kau jalan depan, aku ikut belakang kau. Hei, korang sinilah. Ya, sinilah dulu. Cepatlah. Kata nak tengok hantu. Izzat, adik kau ni tahu tak apa tu hantu? Tuan ni benar. Aku tengok dia macam nak pergi pasar malam. Ya, ya, sinilah dulu. Rosaklah dia aku menuju. Ha? Mah. Hei, mana hantu ni? Tak ada apa pun. Gelap je. Sekarang naya je cucu-cucu aku ni dia faham nyamuk. Mana cucu-cucu aku ni? Alah, mana? Eh, tak ada apa-apa pun. Gelap je. Shhh. Izzat, adik kau bising lah. Kata nak tengok hantu. Mana hantu ni? Yana, kalau kita nak tengok hantu, kita kena sabar. Sebab hantu tu yang muncul. Bukan kita yang cari hantu tu, faham? Adik kau buat apa? Aku tengok dalam cerita hantu Thailand. Dia panggil hantu macam tu lah. Aku takutlah, aku baliklah. No. Kita tak boleh balik selagi kita tak jumpa hantu, faham? Cakaplah. Belakang. Kenapa dengan belakang aku? Hantu lari! Lari! Siapa awak ni? Tentulah. Tak mandi ke? Ya, awak putulah. Baliklah. Aku takutlah. Asal kau tak beritahu aku ada hantu kat belakang aku? Macam mana aku nak beritahu? Aku pun meletup. Adik aku mana? Ha? Tolong adik aku. Cepat. Ya. Sinilah, ya. Ini bukan hantu lah. Susahlah adik kau ni. Tu, tengok tu kaki dia. Hantu mana ada pijak tanah? Lagi. Betul-betul. Lagi. Lain kali,
Jangan nak tunjuk pandai. Tahu, Izzat? Kena? Abang yang ajak keluar. Mana ada abang ajak yang keluar? Kalau ia tak ikut abang, tak kena pula urutan dengan Tok. Tok, Izzat yang salah, Tok. Izzat yang nak tengok hantu. Mana ada hantu dalam kampung ni? Habis tu, yang Tok tutup jalan surau tu buat apa? Ada hantu lah kan? Kamu budak lagi mana kamu tahu apa? Dah orang kampung kata tempat tu kereh, kereh lah. Yang kamu nak tunjuk-tunjuk berani, kenapa? Tok, Izzat minta maaf. Izzat janji Izzat tak buat lagi. Ha? Kau tidak tak kena rotan? Faham ke, Nana? Dah namanya budak, Ji. Semua benda pun demo nak tengok. Aku bukan apa. Kalau apa-apa jadi pada budak tu, apa aku nak jawab dekat Mazat? Tak ada apalah, Ji. Teman tengok budak tu okey je. Tapi itulah, Ji. Teman nak minta maaf lah. Teman rasa Haji kenalah nasihat cucu Haji tu. Jangan masuk hutan tu. Hutan tu dah lama orang tak masuk. Bahaya. Haji ni ya. Memang dah kampung ni kata tempat tu berhantu. Satu kampung Kemenyan ni kata tempat tu memang keras. Tapi aku ni lama hidupnya. Sepanjang aku hidup tak pernah pun aku nampak hantu. Lain orang, lain ceritanya, Ji. Ada yang nampak, ada yang tak. Tapi, Ji, teman bukan nak menipu. Teman nampak dengan mata teman sendiri. Aku balik dululah. Cucu aku lapar. Daud, aku punya roti canai dah siap ke belum? Tadi dah siapnya. Kenapa tak dikabur? Tengok Haji seronok sangat borak. Oh, handa aku lumpur, malah nak ngaco. Bagi tahu je lah. Ni. Nak Haji, roti. Berapa, mari? RM3. Tak apa, Haji. Biar teman bayar. Berapa duit sangat? Biar berbenar. Ya. Kalau aku tahu mikrom belanja tadi, aku minta banyak-banyak. Balik dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang, kenapa bagi terus tap tu kat dia? Sebab abang kau dah janji nak bagi tap tu kalau kita orang teman dia tengok hantu. Belum masih kita jumpa hantu. Terusnya malam tu kan tu? Dia bukan hantulah. Dia tak terbang pun. Dah tu kenapa dia segar-segar kita? Nama dia Maman. Mama Bongkok. Kau kenal dia? Tak adalah kenal sangat. Tapi, dia memang ada dalam hutan tu. Siapa Mama Bongkok tu eh? Oh! Dialah hantu yang orang kampung takut sangat tu. Aku pun tak tahulah. Tapi bila aku tanya abang aku, dia cakap jangan tanya lagi. Apa kata? Kita tanya dia. Mesti dia tahu kat mana ada hantu dalam hutan tu. Nak? Tok, malam ni kita orang tidur awal tau. Baguslah tidur awal. Bila kita tidur awal, boleh bangun awal. Boleh kita pergi surau semayang subuh sama-sama. Ya? Tidur. Good night, Tok. Apanya good night? Itu orang putih. Kita orang Islam. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Tidur, ya? Tidur. Pejam mata, pejam mata. Ya, malam ni ya tak ikut, eh? Lah, kenapa tak boleh pergi? Alah, nanti ya kena rotan dengan Tok. Ya cover line untuk abang, okey? Lah, ya pun nak tengok hantu juga. Alah, please ya. Nanti kalau abang jumpa je hantu tu, abang selfie dengan dia. Nanti ya tengok, okey? Lah, ya pun nak selfie dengan hantu juga. Mesti ramai yang like. Assalamualaikum. Dia pergi lah ke apa? Mana ada hantu jauh salam? Kenapa tiba-tiba bulu rumah aku ni rasa macam naik? Aku pun sama lah. Saya tahu
Abang bukan tu. Nama abang Maman kan? Salam. Oh, Daud. Apa hal? Ginilah, Haji. Teman ni bukan tak bagi cucu Haji kawan dengan anak teman. Tapi dah pukul 10 malam tak boleh balik lagi. Mana perginya? Cucu teman ada tidur dalam bilik. Ni, ha. Benda ni, teman tak reti pakai. Anak perempuan teman cakap, cucu Haji bagi ke anak teman, suruh ikut dia tengok hantu kat belakang. Kamu biar betul. Tak akanlah teman nak berdoa haji. Apa? Teman pergi periksa? Ha. Izzat! Yana! Izzat! Hai! Yana! Mana abang kamu? Mana? 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 Tengok hantu. Oops. Tengok hantu? Ada hantu yang punya budak. Sejak buat teman meninggal, teman nyesal. Baru teman tahu kenapa buat teman kata jangan ambil benda itu. Tapi teman lagi, teman ambil juga. Abang, kenapa sampai jadi macam ni? Jadi macam ni. Maksud Izzat, kenapa abang tak duduk rumah? Kenapa abang duduk kat hutan ni? Orang kampung tak suka teman. Sebab tanah tu. Tema tak pernah tanya kenapa teman jadi gini. Tema buang teman. Tema benci teman. Tema tak suka teman. Teman dah tak ambil dah benda tu. Tak pernah ambil dah. Teman dah berhenti. Oh. Abang tak boleh macam ni, bang. Abang kena buktikan yang abang dah berubah. Tak apalah. Ya Allah, ya balas. Berapa kali Atuk nak khabar? Ini kampung, bukan Kuala Lumpur. Kenapa dia game, Noh? Tok, Abang Maman tu baiklah, Tok. Kenapa semua orang kampung tak suka dia? Dia tu isap dadah. Tok, tu dulu. Sekarang dia tak buat dah perangai macam tu. Kamu tahu ke dah? Orang dah isap dadah, mana boleh berhenti? Atuk sendiri tak tahu yang dia dah berhenti ke belum. Sebab Atuk tak tanya dia. Abang Maman tu dah lalu bendul. Kita kena tolong dia, Tok. Hei, ngajar kita pula. Kamu dengar ni baik-baik. Lagi sekali Atuk dengar kamu jumpa dia dekat dalam hutan tu, Atuk tak benarkan kamu keluar dari rumah Atuk ni lagi. Sampai mak ngabah kamu balik. Kamu dengar ke tak? Dengar ke tak? Hei. Orang belum habis cakap dah keluar. Hei, budak ni. Itu abang kamu? Kenapa abang kamu perangai macam tu? Banyak makan semut. Ngaji orang tua. Abang. Kenapa abang cakap dengan Tok macam tu? Abang nak tolong Abang Maman. Dia macam hantu dalam hutan tu. Bukan tu lah, ya.
Tok cakap dia pernah pergi dadah. Orang yang ambil dadah ni jahat ke abang? Ya, semua orang boleh berubah. Abang Maman dah berubah. Jadi abang kena tolong dia. Faham? Tak payahlah abang. Nanti Tok marah lagi. Kamu nak jadi macam ni, Maman? Kamu boleh buat aku jadi gila. Kamu jangan nak mandi-mandi salahkan aku, Maman. Bukan salah aku, salah kamu. Apa yang jadi pada kamu selama ni, semuanya salah kamu. Ingat, Maman. Jangan sampai aku panggil orang kampung sini datang pukul kamu. Faham? Teman, banyak buat silap dengan Pak Teman. Orang apa lah yang Teman macam sampah. Teman banyak buat dosa dengan dia. Teman banyak dosa. Teman banyak dosa. Abang, kubur mak abang kat mana? Teman tak tahu mana kubur. Abang, kalau mak abang ada, mesti dia bangga tengok abang dah tak isap dadah. Dia cakap kat dia. Abang, hari ini jom kita solat berjemaah kat surau. Ha, kita orang pergi. Izzat pun pergi. Atuk cakap kalau kita solat berjemaah, kita dapat banyak pahala, bang. Teman takut ke orang apa? Memang tak suka teman. Abang takut Allah ke? Abang takut orang kampung? Kata apa? Naik je, bang.
Bang, abang naik je lah. Naik je, bang. Abang, naik je lah. Abang boleh, naik je. Naik je, bang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Habis tu, yang Atuk cerita tu apa dia? Yang kita tak boleh lalu jalan balik surau lama tu. Itu surau lama. Orang kampung cakap, tempat tu ada penunggu. Tapi, sekarang, dah nak lalu. Kenapa orang tak guna jalan tu? Kau sekarang tak ada hantu. Entah. Tak best lah macam ni, bang. Izzat nak tengok hantu. Hantu ni benda larik. Tak semua orang boleh nampak, eh? Macam mana boleh nampak? Abang Zalim buat kat hutan ni? Abang tahu. Sebab aku pernah ambil benda tu. Benda? Benda apa? Dadah. Ha? Dadah? Zalim tutup mata. Orang kampung dengan kebaikan dia. Maknanya, Abang Zalim ni punya dadah-dadah lah ya? Kau pun takkan percaya. Kau mana ni bising-bising ni? Tok, cepat, Tok. Izzat ada cerita ni. Cepat-cepat cerita apa? Turunlah dulu. Sebelum suruh Atuk turun dulu, Atuk nak tanya kamu dulu. Kamu pergi jumpa Maman, kan? Tok, asal tak kasi jumpa Abang Maman, Abang Maman tu baiklah. Tak kacau kita orang pun. Maman tu ngisap dadah. Sabarlah, Tok. Nak cerita lah ni. Izzat nampak Abang Salim. Abang Salim jual dadah kat kampung ni, Tok. Udah menuduh Salim pula. Itulah sebabnya aku tak bagi kamu jumpa dengan Maman. Betul, Tok. Abang Maman tahu sebab dia beli dadah dekat Abang Salim. Tengok. Tuduh Salim lagi. Atuk kenal Salim tu dari Salim kecil. Kamu tahu ke tidak? Takkanlah dia jahat. Kalau dia jahat, dia dah lama dah masuk penjara. Kalau dia betul yang jual dadah. Tok, kenapa susah sangat nak percaya Izzat, Tok? Sekali ni je, Tok. Tolonglah percaya Izzat sekali je. Tolonglah, Tok. Sekali je.
Kamu ni dah lohor ke belum? Belum. Pergi lohor dah kan? Pergilah kan? Astagfirullahalazim ji. Takkanlah teman nak buat benda terkutuk tu. Cik tengok muka teman. Ada rupa menagih dadah. Teman tahu undang-undang ji. Tak ada. Tapi Izzat dekat apa? Izzat, dengar tu. Betul tu. Izzat nampak bungkusan kecil tu ada dadah dalam dia. Izzat. Macam mana Izzat tahu bungkusan tu bungkusan dadah? Izzat pernah tengok dadah? Abang Maman bagi tahu benda tu dadah. Zat, Abang Maman tu bekas penagih dadah. Dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Abang pun kesian tengok dia. Haji, ya. Kalaulah teman balik kampung ni menyusahkan orang kampung ni, teman minta maaflah. Teman pun terasa. Yalah, orang-orang kampung ni lagi percayakan penagih tu dari teman. Aku pun tak tahu nak kabur apa dah. Izzat, kamu jangan tuduh Abang Salim ni jual dadah. Ada ke muka macam Abang Salim ni jual dadah? Muka putih bersih macam ni kesan ambil orang semayang. Semayang tak tinggal. Tak apalah, Ji. Berbudak. Bukan dia tahu apa pun. Ji, teman rasalah kan. Eloknya kita halau Maman tu dari kampung ni. Teman bukan apa. Teman takut. Kalaulah Maman tu hasut berbudak ni, payah ni. Ada benarnya. Kita halau je dia keluar, ya? Kesian Abang Maman, Tok. Atuk juga cakap kita tak baik menghina orang, kan? Ya, betul yang Atuk cakap. Tapi Maman dia lain. Dia tu isat dadah. Kamu mana tahu? Kita patut tolong dia, Tok. Bukan halau dia daripada kampung ni. Yalah, Tok. Siapa Maman tu? Kamu diam. Kamu tu berbudak. Cik jangan campur orang tu nak melabut. Kamu mana kenal orang kampung ni? Siapa yang baik, siapa yang buruk. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kamu kawan. Atuk tahu. Orang zaman sekarang ni lain. Depan kita pijak semut tak mati. Belakang kita jahat, ya Rabbi. Oh, Abang Salim pakai kereta mewah, duit banyak. Dia boleh buat salah lah macam tu. Hey. Abang Salim dia lain. Dia dulu masa kecil-kecil memang dia jahat. Tapi sekarang ni dia besar, dia berubah. Dia dah senang dah pun. Bila senang dia banyak sedekah. Tanda orang-orang yang baik ni dia banyak sedekah. Kamu mana tahu? Atuk boleh terima Abang Salim berubah. Abang Maman pun boleh berubah. Hai. Hey. Kamu bahasakan aku. Betul cakap kau tu. Tapi apa kita boleh buat? Kita ni budak je. Sekarang ni kita je yang tahu Abang Salim tu jahat. Orang kampung semua tak percaya. Kita mesti ada cara lain. Kita kena tolong Abang Maman tu. Aku pun kesian. Tapi bukan senang kau. Kita mesti ada cara lain yang betul supaya
Supaya apa? Supaya orang kampung tahu yang jalan balik surau tu tak ada hantu, tak ada penunggu. Betul, betul. Cepat, 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 cepat. Aku ada satu idea. Apa dia? Kau bayar tak? Seorang RM10. Yes, betul. Ya pun nampak tadi Abang Salim bawa buku sah kecil tu. Kan, Abang? Ha. Hei, cucu Haji ni. Ha, itulah. Banyak benar tengok cerita Korea. Kamu biar benar. Tak baik menuduh orang. Dosa tahu. Betul, Pakcik. Kan kalau bunda tangga boleh tanya dia. Zat. Ha, mana ada kamu ni? Ha, Bun. Mana buku sah tu? Tak ada lah pakai aku. Seluruh-seluruh dah hilang. Kan aku suruh kau jaga. Benda tu mana bukti kita kot. Kamu aja benar, Bun. Betul, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lahor, ya? Apa kerennya berkumpul ramai ni? Apa cerita? Ni, berbudak ni. Kata kamu simpan dadah dalam hutan. Benar ke? Teman simpan dadah dalam hutan? Allahu Akbar. Bila masa pula teman masuk hutan? Orang kampung kan tahu dalam hutan tu ada penunggu. Teman baru balik meeting ni. Itulah. Teman dah kabur tadi. Budak ni banyak benar tengok cerita Korea. Ha, dengar. Tak baik menuduh orang tahu. Ha, kamu. Budak Lahore ni. Pergi ambil air semayang. Mana dulu ya? Aku dah rugi beribu hari ini. Ha? Tapi tak apa. Aku lepas aku mula. Ha, sudah. Pergi saya. Kelik baguslah. Okey, aku ada idea. Idea aku kita penting sampai sini. Aku tak nak ikut kau lagi. Kita mau tahu kan dekat hutan tu tak ada hantu. Aku kata aku tak nak, tak nak lah. Apa salah kan orang kita? Oi, tolonglah kali ni je. Aku tak nak. Pak Izzat, kamu dah ambil air semayang ke belum? Belum. Pergi ambil semayang. Ya, dah. Naik. Naik, naik, naik. Apa sembang-sembang dekat tangga ni? Daripada tadi kamu keluar, tak ambil wuduk lagi. Abang sakit, belum. Ha, kamu, naik. Abang, kenapa dia orang macam tak nak kau gitu je? Biarlah dia orang. Abang, jauhnya dia nak balik. Kalau ikut jalan tu, senang je. Cepatlah sampai. Abang jangan buat hal tau, nanti Tok marah. Pergi je lah.
Kau dulu. Kau lah dulu. Cepatlah. Ha, mati. Cepatlah. Tak ada mati lah. Empat satu. Ha, cepatlah. Eh, korang. Eh, kau nak apa? Lah. Abang nak jumpa korang dalam hutan. Tak nak. Tak nak buat apa? Mana aku tahu. Tapi, kalau korang jumpa dekat lautan, dia bagi korang seorang RM10. Nak tak nak? RM10 untuk kau, RM10 untuk kau, RM10 untuk kau. Uyo! Kau nak kita buat apa? Cakap apa? Ha, sini. Yana, kena suruh Kak kat dalam hutan belakang tu. Kan Atuk dah kabur balik rumah, jangan main dekat dalam hutan. Acik benar, sehari mana ada hantu. Ha. Betul Pak Cik, dalam hutan tu ada hantu. Cepat tu, jom. Lama pergi ke hutan belakang. Jom, cepat tu. Sabar, sabar lah. Ni tu semua nak pergi. Eh, jangan laju benar. Eh, salah lari lah. Jal, apa aja. Mana? Cepat tu. Yalah. Allah, dengar, dengar. Yana. Ya. Ah, pergilah kamu. Tak larat teman nak ngejau. Yana! Ya! Atuk! Atuk! Tolong tak! Ya kat mana ni? Atuk! Tolong tak! Hai, Ya! Eh, tadi dia dekat sini. Mana dia pergi? Mana? Tak! Tolong tak! Mana ada kamu? Tak! Tak! Tolong tak! Ya kat mana ni? Alah. Mana? Tadi ada kat sini. Dah hilang. Acik benarlah kata Dik Izzat tu ya. Ada hantu sengsia hari ni. Hei, kamu mulut. Betul lah dia kena sorok dengan hantu. Atuk! Atuk! Tolong tak! Atuk depan tu. Depan. Atuk! Dekat suaranya. Dekat. Atuk! Depan tu. Yana! Ya! Atuk! Yana! Suara ada. Salim! Hantu kamu! Ini anda. Biram aku. Aku minta maaf banyak-banyak pada kamu, Man. Selama ini aku pandang hina pada kamu. Pandang rendah pada kamu. Rupa-rupanya, orang yang paling jahat, yang setan sebenar-benarnya Salim. Tak kenapa, Datuk. Semua orang buat silap. Sama macam teman ni. Lepas ni, kamu tak payah duduk dalam hutan tu lagi. Kamu balik je rumah arwah mak kamu tu. Nanti senang-senang, aku carikan kerja untuk kamu. Tak pun, kamu kerja je dengan Daud. Ha, elok sangatlah tu. Teman pun dah lama cari membantu. Kurang-kurang dapatlah menampung belanjaan kamu. Betul tak cakap Izzat tu? Abang Maman ni baik. Cuma kita salah menilai. Tak semestinya orang muka bersih, kereta besar, dia baik. Tak semestinya orang muka buruk, dia jahat. Iyalah. Atuk silap. Atuk ingat. Orang yang elok tu perangai dia baik. Rupa-rupanya, hantu yang sebenar-benarnya hantu Salim. Hantu punya Salim. Besok besok jangan jadi hantu, ya? Kiri,
kiri. Betul, Mak. Abang jumpa hantu dekat dalam hutan tu. Ya ke? Habis tu abang cakap apa dekat hantu tu? Abang tolak dia, Yana tarik telinga dia. Oh, pandainya. Lepas tu Yana tumbuk-tumbuk dia, dia datang lagi, Yana pukul lagi dia sampai dia mati. Selalu dah balik ya. Tak payahlah tunggu masa cuti sekolah baru nak balik kampung jengah-jengah hatuk. Bukannya jauh mana pun, Kuala Lumpur dengan Kuala ni dekat je kan? InsyaAllah. Abang dah pusing belakang. Awak? Ya. Kita ada benda nak cakap dengan awak. Apa dia? Jom ikut saya. Awak? Ya. Kita minta maaf. Awak tak payah minta maaf lah. Awak bukan buat apa pun. Nanti cuti sekolah awak datang sini tau. Boleh kita main selipar lagi. Mestilah saya datang. Kat sini best. Korang lagi best. Ni untuk awak. Tak apalah. Ambillah. Ni tanda kita kawan. Kasih. Papa, nasib baik Papa tak bawa kita orang pergi Hong Kong. Kenapa? Sebab dekat sini Izzat belajar macam-macam. Izzat belajar berdikari, Izzat belajar berkawan. Dan yang paling penting, Izzat tak tinggal solat. Kan, Tok? Makan. Sekejap, eh. Pergi korang. Aku nak balik dah. Aku jangan lupa kita orang, kau. Tak, aku tak lupa korang. Nanti cuti sekolah aku datang balik, eh. Ya. Apa? Cakap je lah. Aku ambil balik aku punya. Bapak aku nampak kan? Aku tak nak lah. Aku dah bagi kau kan? Ambil lah. Ambil je lah. Tapi kau kan suka main game. Aku ada banyak lah kat rumah. Simpan je. Aku simpan lah. Kau lah simpan. Simpan lah. Baju kau besar. Simpan. Dah jumpa lagi. Okay. Bye. Kamu di Kuala Lumpur tu solat ke tidak? Solat. 5 waktu. Oh. Ada awak ni busy berbenar kah? Kadang-kadang tu sempatlah. Kalau busy sangat tu, Sembahyang, solat ni tak ada busy, tak ada sibuk. Wajib. Tahu? Ya. Bila orang cakap angguk. Tu orang rumah kamu tu. Sembahyang ke dah? Ha? Ya, Mak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.
suara banci. Wah, kat sana sejuk tak? Sana banyak winter. Banyak winter, sorry. Banyak musim, sorry. Apa kamu tak ajak anak semayang dan solat ke? Tadi pergi hantar. La ilaha illallah. Pergilah kan? Esok jangan jadi macam setan, ya? Berapa ringgit? Eh, Cik. Tak apa. Tak apa pula. Itu masuk benda. Laju, Mazan. Tertinggal, teman.